Pemerintah Kota Medan terus menyelidiki dugaan eksploitasi anak panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya oleh pemiliknya. Pemkot Medan akan melihat apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan dari pengasuh. Ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan? Tentunya kalau ketidaktahuan tentunya kami melalui dinas DP3PM ini akan coba masuk dan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing.